Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan bahas tentang penginderaan jauh sama sistem informasi geografi. Sebelumnya, selamat tahun baru ya. Gue salut sama kalian semua. Tahun baru gini masih sempet-sempetnya belajar. Kedengeran kan? Kedengeran, Kak. Iya, Kak. Kedengeran, Kak. Oke. Nah, sore kali ini kita akan bahas tentang penginderaan jauh di mana ini tuh masuk sistemnya ranahnya geografi teknik. Nah, kita bahas dasar-dasarnya aja. Kita bahas dasar-dasarnya aja. Soalnya aku belum dapat mata kuliah ini, entar dapatnya masih di semester 3. Kita belajar sama-sama. Ntar misal kalau kecepatan atau gak jelas, langsung aja dipotong, oke? Oke, Kak. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Bentar ya. Nah, entar kita akan bahas secara umum itu ada tiga pembahasan, teman-teman. Yang pertama kita bahas tentang penginderaan jauhnya itu gimana. Terus yang kedua kita akan bahas tentang sistem informasi geografi. Yang ketiga kita akan bahas tentang latihan soal. Nah, di latihan soal nanti itu cuma ada 15 soal. Kita bahas sama-sama. Aku mau interaksi sama kalian. Nah, ntar di sub-subnya itu kita akan bahas tentang yang pertama itu pengertian penginderaan jauh sama komponennya itu apa aja. Kenapa? Kenapa? Kok ada makan itunya, bumbu ininya? Udah. Lanjut ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang identifikasi citra, interpretasi citra, sama pemanfaatan indera jauh itu seperti apa. Di chapter ketiga, kita sudah masuk ke pembahasan tentang SIG, komponen SIG, sama jenis-jenis datanya nanti itu seperti apa. Nah, di part terakhir, kita bahas tentang tahapan kerja SIG sama analisis datanya SIG itu seperti apa gitu. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama nih, pengertian tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh, aku mengambil sumbernya dari Pak Lilsen sama Kiefer. Itu penginderaan jauh itu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data menggunakan alat tanpa kontak langsung. Intinya itu, kalau penginderaan jauh itu kita nyari data, tapi kita nggak kontak langsung gitu. Jadi kita ada perantaranya. Nah, perantaranya apa? Perantaranya ntar kita bahas selanjutnya. Ada yang namanya sensor. Sensor ini tuh dapat berupa buatan maupun alami. Dari sensor-sensor ini, penginderaan jauh dapat menghasilkan foto-foto penampakan bumi yang sering kita sebut sebagai citra. Jadi intinya itu, kalau penginderaan jauh, kalau analoginya orang masak, di penginderaan jauh itu kita tahap nyari data-datanya, ntar dikelolanya di tahap SIG-nya gitu. Ini kita masuk ke komponen-komponen penginderaan jauh. Komponen-komponen ntar ini tuh apa aja sih yang ada di penginderaan jauh itu? Ntar subsistemnya tuh ada di sini, teman-teman. Masuk komponen yang pertama, ada yang namanya tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh itu terdiri dari dua sistem, teman-teman. Ada yang namanya sistem aktif sama sistem pasif. Nah, bedanya apa? Kalau sistem pasif itu tenaga yang digunakan adalah matahari. Kenapa kok pasif? Maksudnya pasif di sini itu jadikan dia gratis tuh. Gratis, gak ada cash flow. Jadi dia gratis aja gitu. Nah, itu pakai tenaga alami seperti tenaga matahari. Jadi pakai tenaga matahari.
Nah, kekurangannya apa sih kalau kita pakai sistem pasif? Kekurangannya mungkin itu terkendala oleh cuaca. Kita terus gak bisa sewaktu-waktu, harus harus nunggu mataharinya dulu. Kalau sistem aktif, kenapa kok dikatakan sistem aktif? Jadi dia itu sistem aktif itu karena kita ada cash flow, ada aliran uang lebih untuk mengadakan tenaga ini. Misalkan kita pakai senter atau apa gitu ya, yang khusus buat penginderaan jauh. Nah, lanjut, komponen yang kedua ini komponen yang menentukan penginderaan jauh itu dapat dilakukan apa enggak. Karena komponen ini itu pada intinya itu medium yang menyerap, menghamburkan, dan memantulkan energi matahari dari objek kepada sensor. Nah, entah itu kelihatan enggaknya objeknya, kelihatan enggaknya citranya itu bergantung dari atmosfer ini. Atmosfer ya, atmosfer udara itu teman-teman yang kita bahas di bab meteorologi. Nah, komponen yang ketiga itu objek. Objek ini merupakan sasaran atau apa sih yang kita bidik, apa sih yang kita cari dari penginderaan jauh itu, ya itu namanya objek. Objek-objek ini tuh objek material geografi nih, bisa dari atmosfernya, bisa dari hidrosfer, litosfer atau biosfernya. Biasanya pada umumnya itu penginderaan jauh itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan kita buat analisis wilayah nih. Nah, berarti ntar objeknya itu bisa gabungan litosfer, gabungan biosfer gitu-gitu. Nah, komponen berikutnya itu namanya sensor. Sensor ini itu merupakan alat perekam objek yang dipasang pada wahana, teman-teman. Berdasarkan proses perekamannya, sensor ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada sensor fotografik, yang kedua ada sensor elektronik. Kasarannya itu gini, sensor ini kameranya gitu loh, kamera buat ngerekam objek-objek tadi. Itu yang namanya sensor. Kalau yang sensor fotografik, itu entar endingnya itu dia bakalan ngasilin foto udara. Sedangkan kalau sensor elektronik, dia entar endingnya itu foto-foto digital seperti peranan Google Maps gitu-gitu. Jadi seperti itu. Nah ini, sensor tadi kan kamera ya. Kamera kalau nggak dibawa ke atas ya nggak akan ngefoto objek dari ketinggian. Nah, ada yang namanya wahana. Wahana itu alat atau wadah yang digunakan untuk meletakkan sensor tadi untuk melakukan interpretasi penginderaan jauh tadi, teman-teman. Nah, itu bentuk-bentuknya ada satelit, drone, balon udara, dan pesawat khusus yang dibuat untuk inderaja. Jadi, sensor tadi yang pas ngerekam itu dibawa oleh si wahana ini. Jelas kan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Komponen yang keberapa ya ini? Keenam ya. Komponen yang keenam itu citra. Citra ini tuh hasil dari penginderaan jauh. Cara gambarannya itu, citra itu foto objek yang telah kita rekam tadi itu namanya citra, teman-teman. Nah, citra itu ada yang citra foto sama non-foto. Kalau citra non-foto itu ntar lebih ke arah yang lebih digital gitu loh. Kalau citra foto itu dapat kita cetak gitu. Nah, ntar citra foto ini tuh dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam, teman-teman. Kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan arah sumbu kamera, berdasarkan jenis kamera, berdasarkan warna, dan berdasarkan wahana. Yang kelima pembagian ini akan kita bahas satu per satu. Nih, mulai main apa? Fisika-fisikaan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, kita itu dapat membagi citra entar menjadi ke dalam 3 foto. Yang pertama foto ultraviolet, foto ortokromatik, sama pankromatik.
di foto ultraviolet ini entar dia itu menghasilkan warna-warna yang mencolok gitu loh. Gimana ya? Dia tuh kontras. Ntar aku ini ada gambarnya bentar. Jadi dia ntar di gambar citranya itu dia menunjukkan dua warna yang kontras gitu. Nah, ini tuh cocok untuk membedakan misalkan nih ada peristiwa tumpahan minyak ke laut, kita dapat melakukan penginderaan jauh dengan foto ultraviolet ini. Jadi kita dapat mengidentifikasi mana sih yang air dan mana sih yang minyak. Jadi seperti itu. Kalau foto ortokromatik, dia itu spektrum warnanya itu dari warna biru hingga sebagian warna hijau. Dari sini kita tuh dapat menganalisis hidrologi gitu atau oceanografi atau tentang kelautan. Dia tuh bisa merekam objek hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Ini cocok untuk kita melakukan analisis kajian tentang daerah pesisir, teman-teman. Foto yang ketiga itu foto pankromatik. Nah, ini tuh fotonya itu dicetak dengan menggunakan spektrum cahaya tampak. Maksudnya gimana? Jadi di pankromatik ini kita itu bisa melihat semua warna gitu. Soalnya warnanya itu semua yang bisa kita lihat ini, warna-warna yang kita lihat ini tuh bisa kedeteksi sama yang pankromatik, ke pankromatrik ini. Nah, pankromatik sendiri itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua, teman-teman. Ada yang pankromatik hitam putih sama foto inframerah. Kalau yang hitam putih, jadi dia lebih spesifik, jadi dia hanya warna hitam sama ya hitam putih gitu. Nah, kalau inframerah, dia itu yang warna merah-merah itu. Nah, ada keunggulan kalau kita pakai foto yang inframerah. Dia itu bisa untuk membedakan, menganalisis mana tumbuhan yang sehat dan mana yang tumbuhan yang mengalami sedang sakit gitu. Nah, ini contoh dari foto udara menggunakan tiga unsur tadi. Ini yang foto dengan menggunakan ultraviolet, dia kan kontras kan ya antara darat sama laut. Biasanya ultraviolet itu lebih ke ungu-unguan. Ini yang ortokromatik tadi yang buat analisis hidrologi, ini kan daerah aliran sungai kan. Itu warnanya hijau sampai kebiruan tadi, teman-teman. Nah, ini kedua yang bawah ini tuh foto yang pankromatik. Foto yang pankromatik. Jadi dia bisa mengidentifikasi dua warna, teman-teman. Selanjutnya foto berdasarkan arah sumbu kamera. Ini tuh lebih kepada kayak sudut pandang, condongnya itu gimana sih foto nanti dibuat gitu. Nah, yang pertama ada foto tegak, merupakan foto yang diambil tegak lurus terhadap permukaan bumi. Jadi entar kenampakannya ya dia tegak gitu, kayak misalkan ini ya. Misalkan kita analogikan ini nih fotonya gitu. Yang kedua ada foto miring. Foto miring, foto yang diambil dengan sudut lebih dari 10 derajat, teman-teman. Nah, itu tergantung posisi dia pada saat memfoto pas melakukan inderajat tadi. Nah, ini contoh-contohnya ketika foto diambil tegak, miring, atau agak condong, sama foto ketika diambil sangat condong. Ini ya. Kita lanjut. Berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Ini tuh banyak banget penggolongannya. Tapi ntar yang keluar itu lebih kebanyak ke kayak manfaat inderajat itu buat apa sih? Di sekitar TBK itu aja sih. Tapi ini nggak apa-apa sih, kita pelajari juga. Siapa tahu keluar. Nah, berdasarkan jenis kamera yang digunakan, kita ada foto tunggal sama foto jamak. Bedanya apa? Kalau foto tunggal itu, ntar dia motonya itu cuma satu gini tok, satu kali tok gini. Itu kalau foto tunggal. Kalau foto jamak gimana kak? Kalau foto jamak itu maksudnya jamak itu dia itu melakukan dua kali pemotretan di satu objek yang sama. Jadi misalkan ini dulu ya, ini difoto dulu. Terus kemudian di selang beberapa waktu kemudian dia pakai yang difoto lagi biar
apa yang ada di sini itu tergambar dengan baik secara rinci gitu. Lanjut. Nah, ini klasifikasi selanjutnya ada berdasarkan warna yang digunakan sama berdasarkan wahana. Kalau berdasarkan warna, itu ada yang warna semu sama warna asli. Bedanya cuma sedikit-sedikit aja. Kalau semu, dia itu entar berbeda dengan warna aslinya. Jadi misalkan di foto udaranya kelihatannya abu-abu. Padahal di objek aslinya, dia itu warnanya hitam. Nah, dia ini yang namanya foto berwarna semu. Kalau foto berwarna asli, jadi apa yang tergambar di foto udara sama apa yang objek nyatanya itu sama aja, nggak ada bedanya gitu. Berdasarkan wahana. Wahana tadi kan itu ya media yang membawa sensor untuk melakukan pemotretan tadi itu. Nah, jadi dia ada foto udara sama foto satelit. Di foto udara berarti dia wahananya dia dari pesawat atau balon udara. Kalau foto satelit udah jelas, jadi dia memakai satelit untuk wahananya tadi. Selanjutnya, tadi kan citra foto, sekarang citra non foto. Ini tuh citra yang lebih kepada digitalnya gitu. Yang pertama sama aja pembagiannya berdasarkan spektrum elektromagnetik. Ini ada citra inframerah termal sama citra radar atau citra gelombang mikro. Nah, citra inframerah termal ini itu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Jadi ntar misalkan nih kita di Google Maps kan biasanya ada tuh kalau jalanannya macet dia warna garisnya merah kan. Nah, itu dia pakai yang citra inframerah termal. Dia memanfaatkan suhu. Jadi kan kalau dia padat, macet, dia kan semakin banyak objeknya kan di situ. Jadi suhunya akan meningkat. Jadi warnanya merah. Jadi dia pakai yang citra inframerah termal ini. Kalau citra radar, dia memanfaatkan gelombang mikro yang dibuat untuk itu tadi. Untuk melakukan analisis tadi. Nah, ini contohnya, ini pakai citra inframerah termal, yang ini pakai citra radar, teman-teman. Ini kan kelihatan suhu udara, perawanan, gitu. Bisa pakai citra inframerah termal. Selanjutnya, yang di non-foto, ada klasifikasi berdasarkan sensor yang digunakan. Ada citra tunggal sama citra multispektral. Nah, citra tunggal berarti dia sensornya itu cuma satu. Kalau citra multispektral, dia menggunakan sensor jamak atau beberapa cakupan dari sensor-sensor. Klasifikasi selanjutnya itu sama berdasarkan wahananya, ada citra dirgantara sama citra satelit. Kalau citra dirgantara, dia itu dibuat wahana yang beroperasi di udara. Jadi kayak pesawat tadi tuh bisa banget gitu. Nah, kalau selanjutnya yang citra satelit sama aja dia orbitnya di antariksa atau angkasa luar. Sebelum lanjut ke identifikasi citra, apakah ada yang ditanyakan dari komponen-komponen penginderaan jauh? Gimana? Oke, belum. Kita lanjut ke ini. Identifikasi citra. Nah, secara umum di identifikasi citra itu kita itu diajari gimana sih kita dapat menganalisis citra dengan baik dan benar. Nah, di identifikasi citra kita dapat mengidentifikasi mengkhususkan citra membaca citra itu dengan tiga ciri, teman-teman. Ada ciri spektral, ciri temporal, sama ciri spasial. Nah, ciri spektral itu ciri yang dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik dan benda.
ini itu loh, kita dapat ciri spektra ini ya, khususnya itu bisa kita lihat dari rona sama warna. Jadi ntar pakai ciri spektral ini kita tuh dapat mengetahui gitu, ini tuh cerah nggak objeknya, gimana terang apa gelap, terus warnanya yang semu apa yang kelihatan tadi atau yang asli tadi seperti itu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan Kak. kan? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri temporal. Nah, ini aku mengambil studi case-nya itu daerah di Malang, dekatnya UB, teman-teman. Kita bisa menganalisis ciri temporal ini dari waktu. Penekanannya ciri temporal itu lebih kepada waktu. Kita lihat ya. Kita ke tahun 2014. Kita amati di sini tadi kan ada transmart tuh. Nah, pada waktu 2014 dia tuh belum ada apa-apa, belum ada transmart, hanya ada ini. Ini pada waktu 2014 citra ini diambil. Kita ke 2019, ada perbedaan nggak? Nah, ini ketika diambil tahun 2019, ternyata yang MX tadi udah berubah jadi transmart. Nah, ini tuh ciri temporal itu digunakan untuk mengetahui ada perubahan nggak pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Jadi seperti itu. Ciri yang setelah kita bahas ciri spektral sama temporal, kita akan bahas tentang ciri spasial. Ciri spasial ini tuh berkaitan dengan keruangan, apa yang ada, gimana? Oke. Di ciri spasial kita akan bahas tentang gimana sih keruangan itu dibangun, bagaimana kita mengenalinya. Nah, kita dapat mengenali ciri spasial ini dengan 8 ciri. Kalau aku dulu hafalannya itu BUB PTSAR. Bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, asosiasi, sama rona. Nah, kita dapat menggolongkan ciri spasial ini berdasarkan 8 ciri ini tadi. Apa aja tuh? Nah, ini dia. Oke, nah ini ada 8 ciri tadi. Ada bentuk, ada ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, asosiasi, dan rona. Yang pertama, kita akan bahas tentang unsur bentuk. Nah, di bentuk ini kita dapat melihat nih bentuk-bentuk konfigurasi bentuknya. Objeknya itu gimana? Misalkan ini nih bentuknya persegi, ini persegi panjang, ini persegi juga, terus mana lagi? Ini bentuknya oval. Jadi di bentuk ini kita tuh mengklasifikasikan objek-objek itu berdasarkan bentuknya tuh gimana sih seperti itu teman-teman. Ini kan oval, ini lingkaran, kotak, persegi panjang, persegi, sorry, ini persegi, persegi panjang, persegi, jadi seperti itu. Terus bisa juga, misalkan sekolah kalian berbentuk, ada yang bentuk U, berbentuk L, kan? Nah, itu juga kalau dilihat dari atas, itu kita menggunakan ciri spasial yang bentuk. Ciri yang kedua, kita masuk ke ciri berdasarkan ukuran. Ukuran merupakan atribut objek yang berkaitan dengan panjang, luas,
lebar, volume tinggi maupun slope. Slope ini kemiringan. Nah, kita dapat tuh kita dapat sebenarnya dapat kita menghitung luas, lebar sama volumenya suatu suatu bangunan dari ketinggian. Cuma aku belum mendalaminya, itu bisa dilakukan kok, teman-teman. Yang ketiga, bayangan. Bentar. Kak, mau tanya. Iya, gimana? Kalau yang ukuran ini, kalau skalanya masuk ke ukuran atau enggak? Skala foto udaranya kan, dia juga masuk ya. Ukuran. Soalnya kan skala itu kayak perbandingannya antara di foto sama yang asli, jadi dia juga masuk di ukuran. Makasih, Kak. Yoi. Ada lagi enggak? Oke, lanjut ya. Nah, ke bayangan. Kalian lihat ini enggak? Itu bayangannya, teman-teman. Itu bayangan objeknya. Ini juga. Ini bayangan. Ini bayangan. Terus, mana lagi? Ini juga bayangan. Yang hitam-hitam dekatnya objeknya ini tuh bayangan, teman-teman. Nah, bayangan itu petunjuk tentang bentuk dan ukuran. Kita dapat mengenalinya itu lebih lebih pasti lagi dari bayangannya. Oh, ini loh objek tadi itu selain ada bentuk, ada ukuran, oh ada bayangannya juga. Berarti di Indraja komplit banget. Nah, ini bayangan, bayangan gitu. Yang keempat, pola. Mungkin kalian udah paham ya yang pola. Pola itu susunan keruangan, bentuk-bentuk di permukaan itu seperti apa sih? Misalkan ini ya. Nah, ini berarti polanya gimana? Polanya memanjang jalan. Ciri khas Indonesia banget ya, pembangunannya ke arah ribbon development. Itu polanya gimana? Teratur nggak? Terus memusat, menyebar, ataupun memanjang jalan tadi. Bisa memanjang pantai, memanjang jalan, memanjang sungai. Kita dapat mengidentifikasi ciri spasial dengan pola. Yang kelima, ada tekstur. Tekstur itu berkaitan dengan tingkat kehalusan dan kekasaran objek yang tergambar dalam citra. Misalkan rumput, rumput itu kan bertekstur halus kan. Jadi dia entar kelihatannya itu di fotonya agak lebih halus gitu. Nggak menonjol salah satu gitu. Jadi dia lebih seragam dan halus. Terus misalkan kita bandingin nih sama bioma hutan hujan tropis. Kan dia pohonnya itu gerumbel-gerumbel. Gimana? Gerumbel itu apa ya? Pohonnya kan deket-deket banget. Menggerombol. Nah, dia teksturnya ntar akan kasar. Soalnya konfigurasinya dia bentuknya itu nggak seragam gitu. Jadi ntar teksturnya kasar. Ciri spasial bisa dikaitkan dengan tekstur tadi, teman-teman. Yang keenam, ada situs. Mungkin ciri yang keenam sama tujuh ini agak membingungkan ya, soalnya itu sama. Ya nggak sama sih, banyak yang bingung membedakan antara situs sama asosiasi. Kalau situs, dia itu keterkaitan letaknya, keterkaitan suatu objek sama objek lain secara tidak langsung. Misalkan ini ya, contohnya ada tanaman kopi yang berada pada lahan miring. Kenapa kok kopi ada di lahan miring? Kita tuh masih mikir, oh iya ya, tanaman kopi itu butuh drainasi yang baik, jadi dia ada di lahan miring. Jadi dia, kalau situs, dia itu intinya itu dia tuh nggak secara langsung. Keterkaitannya itu nggak secara langsung gitu. Sedangkan kalau asosiasi, kita itu langsung. Misalkan ada objek satu dengan objek lain, kita cuma lihat tok gitu, kita udah tahu, oh ini loh lapangan sepak bola gitu. Asosiasinya misalkan lapangan sepak bola sama gawang. Terus bandara sama tiang yang buat angin itu, atau menara pengawas.
Jadi kita tuh secara langsung gitu udah tahu, oh ini loh bandara, oh ini loh lapangan sepak bola. Jadi seperti itu. Bedanya situ sama asosiasi. Yang ke-8 itu rona. Rona itu apa? Rona itu tingkat gelap terangnya suatu citra tadi, teman-teman. Menunjukkan nilai pantulan objek. Misalkan kan ada ronanya sawah sama ronanya hutan hujan tropis. Ntar yang di sawah ini agak jauh lebih terang daripada yang hutan hujan tropis ini nanti, teman-teman. Soalnya bergantung ke tekstur dan seberapa objek tadi itu menyerap energi elektromagnetik. Jadi rona itu tadi berdasarkan itu tadi gelap terangnya objek tadi dalam suatu citra. Berarti masuknya ke tingkat kecerahan ya, Kak? Ya, benar. Rona itu tingkat kecerahannya gitu. Nah, identifikasi kan udah. Ada yang tanyain nggak dari ketiga ciri ini? Tadi untuk contoh yang rona itu boleh ditampilin sekali lagi, Kak? Oke, rona ya, bentar. Iya, Kak. Oke, kasih, Kak. Sebentar, saya mau kita cari sawah. Sawah. Ada enggak ya sawah? Gimana ini? Nologaten. Nah, jadi buat yang tanya tentang rona tadi, ini loh, rona itu tingkat cerah enggaknya objeknya ini. Kalian kan ini ya, ini kalau dibandingkan dengan yang di sini, dia kan lebih cerah ini sih ronanya. Tingkat kecerahannya tuh lebih cerah yang ini dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena rona tadi kita ingat bahwa rona itu dipengaruhi oleh tingkat objek tadi itu seberapa besar dia menyerap energi elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi. Ini kan bergerombol, jadi energi yang masuk kan nggak seragam. Jadi dia itu ronanya juga akan lebih gelap daripada yang di sini. Kalau di sini kan lebih banyak yang mantul tuh. Nah, jadi dia lebih cerah gitu. Dapat dipahami nggak? Paham, Kak. Oke. Kita setelah kita bahas tentang identifikasi citra, kita masuk ke interpretasi citra. Jadi, interpretasi citra itu apa? Gimana? Ada yang nanya itu di chat. Oke, bentar. Kak mau beda situ sama asosial lagi dong. Oke. Tekstur sama situs. Aku contohnya pakai sama aja yang sama di rona tadi. Nah, tekstur. Kalian lihat kan ini tekstur. Teksturnya gimana? Kalau dilihat-lihat kan kayak gumpal-gumpal bentuknya gitu kan. Nggak seragam. Dia kan teksturnya berarti kasar. Lihat dong. Lihat. Misalkan ini kamu sentuh gitu. Bentuknya kayak gini. Bayangin aja itu bentuknya granjel-granjel gitu. Dia kan berarti kasar gitu. Karena saking bentuknya ini nggak sama gitu. Sedangkan kalian lihat yang sawah ini. Dia kan lebih halus gitu kalau dibayangin. Dia kan kayak lebih halus, lebih seragam teksturnya. Jadi yang dimaksud tekstur itu halus kasarnya gitu. Ini kan kayak halus gitu ya, seragam bentuknya. Jadi dia gitu, lebih halus gitu. Beda cerita sama yang ini. Lihat bentuknya.
kayak gerombol-gerombol gitu kan, bergerombol-bergerombol gitu, bentuknya tinggi rendahnya itu nggak seragam gitu, jadi dia kasar. Lihat aja deh, kayak kasar-kasar gitu kan. Terus tadi ada yang nanya tentang, situs sama asosiasi. Jadi, kalau situs, dia itu keterkaitan suatu objek secara tidak langsung. Jadi, kita itu masih mikir dua kali gitu loh, ada ini karena ini. Keterkaitan antar objeknya itu masih buat kita, masih membuat kita mikir dua kali gitu loh. Misalkan ada tanaman kopi nih, tanaman kopi kok banyak di lahan miring. Situsnya lahan miring sama tanaman kopi kan. Nah, kenapa kok dia di lahan miring? Oh, ternyata kopi itu butuh drainase sistem pengairan yang baik nih. Jadi dia ada di lahan miring gitu. Jadi kalau situs itu secara tidak langsung gitu. Sedangkan kalau asosiasi, keterkaitan antar objeknya itu langsung gitu loh. Kita nggak mikir gitu, langsung tahu gitu. Misalkan ada lapangan sepak bola nih, lapangan sepak bola sama gawang. Oh, ada hijau-hijau, luas. Terus ada di ujungnya ada kayak tiang putih gitu, dua. Oh, ini berarti lapangan sepak bola. Jadi gitu. Kalau situs dia secara tidak langsung, kalau asosiasi dia secara langsung, langsung apa dengan lihat aja itu kita udah tahu gitu. Contoh citra spektrum. Oke, NWO. Itu loh. Kalau citra spektrum itu ke warna-warna tadi kayak gimana ya jelasinnya? Citra spektrum itu misalkan itu loh. Oh, spektral. Oke, bentar. Citra spektral itu ciri yang dihasilkan dari interaksi elektromagnetik sama objeknya ini tadi tuh seperti apa. Jadi kita kan tadi bahas rona tuh, tingkat kecerahan. Nah, jadi ciri spektral itu hubungan objek ini dengan kemampuan dia menyerap cahaya yang datang gitu, maksudnya seperti itu. Yaitu ciri spektral itu seperti itu. Ciri spektral kan bisa kita cirikan dengan dua ciri nih, bisa rona sama dengan warna. Jadi ciri spektral itu tergantung dari si objek ini tuh daya serap dia terhadap energi cahaya matahari yang datang dan yang dipantulkan itu seperti apa. Jadi ciri spektral itu seperti itu. Spektral itu artinya apa, Kak? Okay. Aku masih nggak tahu ya kalau maksud arti kata spektralnya itu gimana. Mungkin ntar kalian bisa cari di KBBI gimana. Cuma kalau yang aku pelajari selama ini, kalau ciri spektral itu buat nganalisis lebih mudahnya, dia itu hubungan objeknya sama cahaya yang datang itu tadi. Nggak usah dihafalin di anu aja. Emang kalau lagi pertama itu gitu. Ya gimana? Kalau ciri yang situs selain tanaman kopi apa aja, Kak? Oke, situs selain tanaman kopi ya? Iya. Yeah. Bentar.
Oke, ini misalkan situs ya, kita ada ini hutan tanaman bakau, terus kita ngasosiasi keterkaitan. Iya, gimana? Bentar ya. Oke, situs selain tanaman kopi, kita bisa lihat tanaman bakau tuh. Tanaman bakau kan dia hidupnya di dekat pantai tuh. Kita Ya. masih mikir lagi kan? Masih mikir lagi, kenapa ya kok dia ada di dekat pantai? Oh, bakau tuh ini butuh tanaman yang butuh tingkat garam, apa tingkat salinitasnya yang cukup. Jadi dia ada di situ. Jadi contohnya seperti itu. Makasih, Kak. Yoi. Spektral itu panjang gelombang itu loh, benar. Darah Ginanti. Spektral itu panjang gelombang itu. Kalau galaksi 7 prime, bedanya spektral sama spasial ya. Kalau spasial itu berdasarkan objeknya atau keruangannya. Kalau spektral dia itu hubungan objek sama panjang gelombang yang datang tadi. Ada lagi enggak? Jadi kalau yang spektral itu tuh memang terkaitnya sama energi elektromagnetik ya? Iya, hubungan objeknya, respon objeknya itu terhadap energi elektromagnetik yang datang. Oh, gitu. Oke, makasih, Kak. Ya, ada lagi enggak? Realme C15 mau tanya. Pak, gimana? Ya, gimana yang mau tanya? Coba enggak? Oke, lanjut ya. Setelah kita iya gimana? Ini yang open mic mau tanya atau gimana sih? Kepencet kali ya. Oke. Setelah kita mengidentifikasi objek-objek yang ada di citra, kita masuk ke tahapan interpretasi citra. Jadi interpretasi citra itu apa sih? Spasial berkaitan sama ruang. Jadi interpretasi citra itu apa sih? Interpretasi citra sendiri itu kegiatan menganalisis suatu citra foto. Interpretasi citra dibedakan menjadi sebagai berikut. Kalau diidentifikasi, kita tuh hanya mencirikan objek-objeknya tadi dengan tiga ciri tadi. Kalau diinterpretasi ini, kita tuh udah mulai menganalisis citra fotonya tadi. Tahapannya ada apa aja? Yang pertama ada deteksi. Nah, di deteksi ini, kita itu cuma sebatas mengamati objek-objek aja. Oh, ini rumah. Oh, ini sawah. Oh, ini jalan. Itu di tahap deteksi. Selanjutnya, ada tahap yang namanya tahap identifikasi. Nah, di tahap identifikasi ini, dia itu kayak yang tadi loh, ini identifikasi citra. Jadi dia mulai mencirikan objek tadi itu dengan tiga ciri sebelumnya tadi, tiga ciri tadi, spektral, spasial, sama temporal. Jadi dia dikaitkan atau dicirikan objek tadi itu dengan tiga ciri tadi. Tahap yang ketiga itu udah masuk tahap analisis. Kan kita tadi udah menciri-cirikan tuh. Nah, di analisis ini kita mulai merujuk kepada kelompok-kelompok atau mengkhususkan objek-objek yang telah kita cirikan tadi. Misalkan, oh ini kok ada kumpulan rumah-rumah, oh jadi ini perumahan. Kok ini ada banyak sawah, oh berarti ini kompleks persawahan, gitu-gitu. Di analisis kita melakukan hal tersebut.
Kalau di tahap yang terakhir itu tahap deduksi, yaitu proses yang didasarkan pada bukti-bukti yang mengarah ke suatu hipotesis kerja. Misalkan kita udah deteksi nih, udah identifikasi, udah analisis, hasil akhirnya bentuk citra yang telah terbentuk ini itu yang dari proses deduksi. Dia udah menghasilkan rumusan atau hipotesis kerja. Udah gitu toh. Ada yang tanyain nggak? Enak ini mah. Gimana? Jadi kalau misalkan udah menjanjikan hasil interpretasi citra, dimasukin ke dalam bentuk peta gitu. Kita berarti prosesnya itu loh, proses bikin citranya itu udah dimasukin ke dalam peta, jadi dia udah jadi peta beneran gitu. Udah jadi citra yang siap dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Jadi analisis hampir sama kayak pengumpulan informasi gitu, Kak? Enggak. Kalau di analisis itu, kalau yang mengumpulkan informasi itu, kita masih dideteksi sama identifikasi ini. Setelah informasinya terkumpul, dia tuh mulai dianalisis gitu. Dia udah, setelah dicirikan tadi kan, udah dicirikan, baru dia dikelompok-kelompokkan, dikhusus-khususkan gitu loh. Oh, ini kompleks ini gitu. Dia masuk di analisisnya. Oh, iya. Gitu. Oke, makasih. Yoi. Ada lagi nggak? Oke, ini di part terakhir kita bahas tentang indraja. Kita udah masuk di pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, ini aku rumusin beberapa pemanfaatan di dalam berbagai bidang. Yang pertama ada di manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan itu dipakai buat apa aja sih? Nah, ini yang sisi sini itu nama satelitnya. Yang sisi ini itu pemilik nama negara pemilik satelitnya. Di bidang kelautan, kita pakai satelit yang namanya CSAT sama MOS. Yang CSAT ini miliknya USA, yang MOS ini satelit miliknya Jepang. Nah, di bidang kelautan ini, manfaat kita melakukan penginderaan jauh itu apa sih? Yang pertama, kita dapat melakukan pengamatan sifat fisik air laut. Misalkan kita bisa mengamati arah gelombang, tingkat salinitasnya, terus perubahan muka, dinamika air lautnya itu seperti apa. Kita dapat melakukan pengamatannya dengan indraja ini. Terus pasang surut, arus gelombang, pemetaan pantai, abrasi dan sedimentasi yang terjadi di sekitar pantai, itu dapat kita lakukan dengan penginderaan jauh tadi. Jadi ini tuh indraja digunakan di bidang kelautan itu untuk ini-ini aja. Mungkin ada bidang yang lain, ntar ditambahin sendiri. Selanjutnya untuk perairan darat atau kita mengenalnya dengan di bidang hidrologi. Nah, di bidang hidrologi, satelitnya itu ada yang namanya satelit Landsat miliknya Amerika sama Spot miliknya Perancis. Dia digunakan untuk apa aja? Yang pertama, untuk pemantauan daerah aliran sungai. Yang kedua, pemantauan daerah banjir. Yang ketiga, pengamatan pola aliran sungai. Di morfologi yang seperti apa? Oh, begini, 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 gitu. Yang keempat, untuk pengamatan sedimentasi dan erosi yang terjadi di sungai tersebut. Iya, nanti PPT-nya di-share kok. Oke, yang ada yang tanya ya, yang di tahap interpretasi citra ini tuh harus urut teman-teman. Dia tuh udah satu sudah kesatuan sistem tahapan di mana langkah-langkahnya tuh ya ini gitu. Jadi dia harus urut di tahap ini.
Okay. Ya, untuk yang ada yang tanya ya secara privat, untuk modal-modal soalnya itu lebih kepada, kalau aku lihat tadi itu lebih kepada yang itu loh, ciri spasial tadi, kedelapan ciri itu biasanya ditanyain ini tuh ciri apa gitu. Kalau nggak gitu, lebih kepada pemanfaatan ini tuh di bidang apa gitu. Kalau nggak gitu, yang di satelit-satelitnya itu apa aja gitu. Lebih ke itu sih. Ntar PPT-nya dibagi kok. Jadi kalau mau nyatet, bisa nanti. Kalau sekarang nutut, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke bidang klimatologi atau ke bidang iklim. Ini ya, nggak klimatologi aja sih, bisa meteorologi juga. Nah, satelitnya apa aja, Kak? Ada NOAA miliknya USA, ada Meteor miliknya Rusia, sama Himawari ini yang di BMKG itu loh, miliknya Jepang. Buat apa aja, manfaatnya apa aja? Yang pertama, pengamatan cuaca dan iklim pada suatu wilayah. Yang kedua, untuk pemetaan cuaca dan iklim, maksudnya itu kita dapat melakukan pemetaannya. Misalkan di daerah Jawa iklimnya AM, di daerah Nusa Tenggara iklimnya AW. Jadi kita bisa melakukan pemetaan cuaca dan iklim tadi. Yang ketiga, kita apa sih manfaatnya? Kita dapat mengetahui perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di suatu wilayah. Selanjutnya di bidang angkasa atau di bidang kayak yang misi-misi keluar angkasa gitu, itu ada satelit Ranger miliknya USA, Viking miliknya USA juga, terus ada Luna dan Venera miliknya Rusia. Jadi apa aja yang dilakukan oleh satelit-satelit ini? Yang pertama itu penelitian tentang planet, yang kedua pengamatan tentang benda angkasa. Jadi kalau kita misalkan mengamati komet, mengamati pergerakan planet-planet, jadi dia pakai yang Ranger, Viking, Luna, Venera ini. Bidang yang terakhir, untuk sumber daya alam dan lingkungan. Ada apa aja? Ada Landsat, Soyuz, dan Spot. Landsat tadi kan miliknya USA, Spot miliknya Prancis. Landsat milik USA, Spot milik Prancis. Kalau Soyuz ini, kalau nggak salah, miliknya Rusia, teman-teman. Jadi, di bidang SDA ini, Indraja digunakan untuk, yang pertama, pemanfaatan lahan dan pengamatan lahan rusak. Kita dapat deteksi lahan-lahan rusak, lahan-lahan yang belum tergarap secara maksimal potensinya, itu melalui ini. Yang kedua, pengamatan lahan kritis dan pemetaan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, kita dapat pemetaan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, kita dapat melakukan perencanaan pembangunan. Udah deh, di tahap Indraja kita udah selesai. Sebelum masuk ke SIG, ada ditanyain nggak? Gak ada ya? Oke, kita masuk ke tahapan ke materi. Bentar. Kak, boleh diulang ya deduksi. Oke. Jadi, di deduksi ini, setelah 3 step sebelumnya udah terlaksana, udah dilaksanakan, jadi di deduksi ini tuh udah terbentuk peta udara yang siap untuk kita distribusikan. Di deduksi ini tuh informasi yang ada itu udah mendekati valid. Misalkan udah 98 gitu loh sama yang ada di lapangan.
Jadi dideduksi ini tuh kesimpulan-kesimpulan yang ada, hipotesis yang udah dilakukan sebelumnya, proses kerja yang ada itu udah di tahap dia tuh siap untuk didistribusikan ke masyarakat gitu tentang informasi yang terkandung dalam peta tadi. Jadi seperti itu. Ada lagi enggak? Oke, karena nggak ada yang tanya, kita masuk ke bab sistem informasi geografi. Di SAG tadi, kita kan udah beli bahan-bahan, udah cari data-datanya. Nah, terus data yang ada itu diproses di sistem informasi geografi, teman-teman. Ke pengertian SIG dulu. SIG, pengertiannya merupakan suatu sistem komputerisasi yang bertujuan menyintesis, menganalisis, dan menyajikan kembali data-data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Data yang diolah dalam SIG berupa data spasial dan data atribut, di mana kedua data tersebut saling berkaitan. Kalau di Indraja tadi, kita itu secara kasarannya itu data secara kasar. Nah, itu kita setelah deduksi itu, kita kalau bisa ya di SIG-in, maksudnya kita kelola di sistem ini gitu. Ini tuh proses kita itu benar-benar finishing akhir gitu, itu di SIG ini teman-teman. Ada tiga subsistemnya di SIG, ada input, proses, sama output. Di input ini tuh ntar lebih kepada proses pemasukan data-data ke geografian. Di proses ini kita kembali menggali, mengedit, kita editing, pokok diproses kembali data-data itu sehingga diperoleh data yang kita inginkan. Nah, di output ini, di subsistem output, itu lebih ke cetakan keluarnya itu udah jadi seperti apa gitu. Baik dalam bentuk tabel, grafik, peta elektronik, maupun peta RBI atau peta rupa bumi. Nah, ini komponen SIG. Cuma ada tiga komponen, teman-teman. Cuma ada hardware, software, sama brainware. Jadi, kayak kita belajar waktu TIK di kelas, di MTS dulu, kan? Gimana? Ya, gimana? Oke, lanjut ya. Jadi, di SIG itu ada komponennya, teman-teman. Yang pertama, itu perangkat keras atau hardware. Ini tuh merupakan perangkat fisik yang kita gunakan. Yang kita gunakan dalam melakukan SIG, dalam mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat kerasnya terdiri dari antara lain ini, ada digitizer. Alat yang merubah data teritris menjadi data digital. Yang kedua, ada plotter. Alat untuk mencetak data berukuran besar. Ada juga printer, CPU, dan VDO. VDO itu loh, layar monitor. Ada yang namanya disk drive, itu tuh kayak hard disk gitu. Terus ada tape drive, bagian CPU yang mampu menyimpan data hasil pemrosesan. Oke, aku kira di sini nggak bakalan ada masalah. Soalnya tuh enak banget bisa kita pahami lebih mudah. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak atau software itu program yang kita gunakan dalam melakukan editing tadi teman-teman. Dalam pengoperasian SIG. Aplikasinya ada MapInfo, ada ArcGIS, ArcView, dan ataupun IRMapper. Namun dalam secara umum yang lebih banyak dipakai ketika kalian kuliah geografi atau kuliah sejenis yang pakai peta-petaan, aplikasi yang banyak dipakai itu yang ArcGIS. Soalnya dia
aksesnya itu enak banget gitu. Apa fitur-fiturnya juga udah lengkap. Nah, komponen yang ketiga itu komponennya itu brainware. Dia kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif. Manusia merupakan subjek pelaku yang mengendalikan seluruh sistem dan pengguna hasil dari SIG tersebut. Jadi, komponen-komponen yang ada, variabel yang ada itu ditentukan dari si kemampuan brainware ini dalam mengoperasikan sistem yang ada. Jadi, dia sebagai penentu brainware. Yoi, Foket. Ada yang tanyain nggak tentang komponen? Kak, kalau yang buat memasukkan dan proses editing data tuh perangkatnya yang mana aja ya, Kak? Aku pernah dapat soal itu ditanya tentang itu, Kak, yang bagian masukin sama proses editingnya. Apakah alatnya apa aja di perangkat kerasnya? Oke, okay. Kalau buat masukin data, data-data gitu, kita masih yang di perangkat keras ini. Kalau kita mulai menganalisis data, mulai mengedit data, dia mulai pakai yang perangkat lunak software ini. Jadi tergantung, kalau dia udah tahap mau menjadikan petanya, mau membuat data gini ya. Kalau misalkan data itu masih mentahan dimasukin, dia yang di hardware. Sedangkan kalau dia udah siap nih datanya, udah siap diolah, udah siap diedit, dia yang di perangkat lunak ini, di softwarenya ini, gitu. Apakah sudah terjawab? Masih bingung sebenarnya, Kak. Gimana sih? Okay. Aku bacain soalnya aja kali ya, Kak. Contoh soalnya. Jadi ini soalnya dari Zenius, Kak. Itu kan soalnya gini bunyinya. Perhatikan perangkat dalam SIG berikut. CPU, printer, scanner, plotter, sama digitizer. Perangkat SIG yang digunakan untuk melakukan kegiatan masukan dan proses editing data ditunjukkan oleh nomor gitu. Oh, berarti dia yang digitizer tadi, dia pakai minta yang data mentahnya itu buat dimasukin. Digitizer kan dia merubah data teritris menjadi data digital. Dia buat masukin data-data itu. Jadi gitu. Berarti dia yang komponen hardware ini. Oke. Ada tiga jawaban itu berarti apa aja? Tadi pilihannya apa aja? CPU, printer, scanner, plotter, sama digitizer. Kalau plotter sama printer, dia nggak mungkin. Soalnya dia buat mencetak. Jadi dia jawabannya digitizer, CPU, sama scanner. Ah, okay. Terima kasih, Kak. Yoi. Kalau plotter sama printer kan, dia buat output kan. Buat mencetak peta-peta tadi gitu. Ada lagi nggak? Ya, benar yang dikatakan Devina Putri. Bisa scanner, bisa digitizer. Kalau nggak ada, kita masuk ke jenis-jenis data dalam sistem informasi geografi. Nah, secara umum, jenis data dalam SIG ini tuh ada dua. Kita mengenal data spasial sama data atribut. Kita akan bahas tentang data spasial terlebih dahulu. Data spasial merupakan data yang mengacu pada ruang dalam lokasi di permukaan bumi. Jadi data spasial ini tuh data tentang keruangan tadi, kayak yang ciri spasial tadi. Jadi dia mengacu pada ruang dalam lokasi di permukaan bumi tadi. Data spasial itu dibagi jadi dua, ada data vektor sama data raster. Data vektor itu data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Jadi misalkan di citra, itu di peta ya,
kan misal itu loh, ibu kota kabupaten kan tandanya tandanya titik gitu, terus jalan disimbolin dengan garis, terus itu berarti dia data vektor teman-teman, dia itu bisa bisa menggambarkan lokasinya itu titik koordinat x-nya itu ketemu gitu, menunjukkan lokasi yang sebenarnya dia di data vektor. Kalau data raster itu data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk piksel. Jadi dia ntar misalkan kamu punya peta nih, petanya tuh kamu zoom, dia kan ntar ada kayak piksel-piksel gitu. Itu berarti dia data raster. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini. Nah, ini kan udah kelihatan yang vektor, titik, garis sama poligon atau area ini kan ya. Kalau raster itu ketika di zoom dia pecah-pecah kayak foto. Misal kalian punya foto ya di handphone, kalian zoom terus dia kan kayak pecah gitu ya. Nah, data raster itu seperti itu teman-teman, dalam bentuk piksel-piksel. Selanjutnya data atribut. Kalau data spasial tadi tentang keobjekan keruangan di permukaan bumi, kalau data atribut ini tuh secara gampangannya itu kalian tahu lagi gimana? Ada yang mau tanya? Oke, kepencet kali. Nah, selanjutnya data atribut. Kalau kalian kan punya peta nih, nah di petanya kan pasti ada legenda. Nah, itu data atribut, teman-teman. Data atribut itu data yang merepresentasikan dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Jadi dia itu data-data yang bersifat kualitatif ya. Kalau nggak salah kualitatif ataupun kuantitatif yang bisa buat ngejelasin objeknya, dia itu data atribut. Ini contoh paling sederhana dari data atribut itu data jumlah penduduk, data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah yang dibuat legenda. Biasanya di peta kan ada legenda. Nah, itu tuh data atribut, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk data cuma itu tadi sih, data spasial dibagi vektor sama raster, terus sama data atribut. Udah itu doang. Ada yang tanyain enggak? Ya, ya, lanjut. Nah, ini. Kita masuk ke tahapan kerja sistem informasi geografi. Ini yang ditanyain teman-teman kita tadi. Yang pertama ada proses gimana? Iya, gimana? Vicky ya, kenapa Vicky? Oke, kepencet. Kita ke tahapan kerja SIG. Kita ke tahap pertama, proses pemasukan data. Kak, bisa diulang yang raster. Oke. Oke, data raster itu data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk piksel. Jadi, misalkan ntar kamu punya objek nih. Objeknya itu kamu zoom terus, dia ntar bentuk datanya itu dia terdiri dari piksel-piksel gini, terdiri dari kotak-kotak ini, seperti itu. Ntar kita pelajari lebih lanjut di latihan soal, ada kok, udah bikin. Jadi seperti itu permata. Cara gampangnya itu, kalau raster itu, kamu punya foto, fotonya kamu zoom, jadi dia, kamu zoom kan, jadi dia kayak pecah kotak-kotak gitu. Nah, itu data raster. Oke, kita ke tahapan kerja SIG ya. Yang pertama, ada proses pemasukan data. Ini tuh menjadi proses awal dalam tahapan kerja SIG. Proses-proses dalam tahap ini meliputi
digitasi, editing, pembangunan ciri khas atau tipologi, terus proyeksinya gimana, konversi format datanya gimana, sama pemberian atribut itu di tahap proses pemasukan data. Digitasi itu yang pakai alat digitizer tadi, teman-teman. Terus editing juga dilakukan di proses pemasukan ini, tahap awalnya. Pembangunan ciri khas, maksudnya tipologi atau ciri khas itu kayak, ini tuh arahnya tuh mau dikemanain, itu di tahap ini. Terus transformasi proyeksi. Kalian di bab kartografi kan kenal proyeksi silinder, kerucut, transversal. Nah, itu ditransformasi di sini yang sesuai itu yang mana gitu. Terus konversi format data, misalkan mau dibikin apa, JPG, JPEG, PDF, PNG gitu. Nah, di sini. Terus sama pemberian atribut, itu di tahap awal-awal atau di proses pemasukan data. Nah, tahap yang kedua, itu tahap proses pengolahan data. Dalam sistem pengolahan data, dilakukan pengolahan data dasar. Proses-proses yang dilakukannya itu seperti pengarsipan dan pemodelan. Mau dimodel seperti apa, mau dimodel seperti apa. Terus di tahap pengolahan data ini ada juga proses manipulasi dan analisis data. Ntar itu ada kita melakukan pengskalaan, terus buffering sama analisis overlay, itu dilakukan di tahap ini. Ntar buffering sama overlay kita bahas di slide selanjutnya, teman-teman. Nah, di tahap keluaran data itu sebelum data digunakan oleh pengguna dilakukan proses penyesuaian dan pengguna dan dengan kebutuhan pengguna data. Itu bisa transformasi skala, generalisasi, dan tampilan perspektif itu mau diarah kemana. Generalisasi ini tuh penyederhanaan bentuk. Misalkan ada peta yang ruwet banget gitu. Nah, itu diilangin beberapa kenapakan yang mau dia tampilin aja itu namanya generalisasi di tahap keluaran data. Di tahap-tahap ada yang ditanyain nggak? Udah selesai kok. Maaf kak, kalau yang proses tahap pemasukan data yang awal itu akuisisi itu sama kayak digitasi nggak? Akuisisi. Di buku saya soalnya ada catatan akuisisi. Dia sama sih. Kalau digitasi kan dia data teritris menjadi data digital. Kalau akuisisi secara katanya aja mungkin dia pergantian data gitu. Misalkan ini loh, mungkin dia masuk yang transformasi proyeksi itu mungkin bisa ke situ sih. Atau yang dikonversi format data itu sama dengan akuisisi. Gitu. Oh iya. Oke, makasih. Gimana? Tadi untuk pembangunan tipologi itu kayak gimana ya? Oke. Di pembangunan tipologi ini dia kan mengembangkan ciri khasnya. Misalkan kan misal ada peta yang umum banget gitu. Kita mau ciri khasnya itu ini cuma nampilin informasi tentang curah hujan aja nih. Jadi ini peta mau ku kembangin jadi peta curah hujan. Jadi seperti itu loh, Dek. Pembangunan tipologi itu seperti itu. Oh, oke, Kak. Makasih ya. Yoi, sama-sama. Ada lagi enggak? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya. Ada lagi ini tahap analisis data. Selain analisis kita lakukan di Indraja, kita juga melakukan analisis di SIG. Nah, di SIG, analisis data itu dapat kita lakukan dengan 4 metode, teman-teman. Dicit ada yang tanya. Tipologi sama kayak peta tematik gitu, Kak. Nggak sama. Kalau tipe gimana ya? Kalau peta tematik itu kan udah bentuk akhirnya. Tipologi itu proses untuk menuju ke situnya gitu loh. Mau kita kembangin ke arah kemana gitu. Kan kita tadi mau menunjukkan data-data tentang curah hujan. Itu tipologinya ke arah curah
ke arah curah hujan. Nah, outputnya itu peta tematik. Gitu Mbak Ana Yunita. Oke, kita lanjut ke analisis data. Nah, data dalam SIG kita dapat melakukan analisis dengan 4 metode. Ada metode klasifikasi, overlay, networking, sama buffering. Tahap klasifikasi, yaitu mengelompokkan data spasial menjadi data spasial baru. Kita misalkan mau bikin peta tata guna lahan, berarti kita mengklasifikasi data. Ada data pertanian, data perumahan, dan data perindustrian. Jadi dia mengkhususkan dari yang umum menjadi yang khusus-khusus. Itu dia proses klasifikasi. Metode yang kedua, dia ada metode overlay atau tumpang susun. Ini itu secara gampangannya untuk lebih paham, itu dia dua peta digabung untuk jadi peta yang baru. Kan tumpang susun tuh overlay itu. Jadi dua atau lebih data digabungin sehingga ada data baru. Misalkan kita bikin peta curah hujan tadi nih, misalkan kita bikin peta rawan banjir ya, peta rawan banjir. Jadi kita mengoverlay dua jenis peta teman-teman, peta curah hujan ditambah peta penggunaan lahan ditambah dua peta tadi dijadiin satu, maka akan menghasilkan peta daerah rawan banjir. Overlay itu seperti itu gampangnya. Metode yang ketiga ada yang namanya metode networking. Di metode networking ini itu untuk lebih memahami itu kayak kita bikin jalur-jalur gitu loh di metode ini. Ntar di datanya itu kita bikin garis-garis yang menunjukkan bahwa itu tuh misalkan jalan kan garis tuh. Terus jaringan listrik, pipa air atau irigasi, dia kan juga garis-garis. Itu namanya analisis networking. Kalau analisis buffering, dia entar kayak aku tunjukin aja ya. Sebentar. Nah, ini kan yang jalur-jalur tadi kan pakai garis-garis panjang, linear. Nah, ini tuh namanya analisis networking. Kalau analisis buffering, dia pakai kayak ada penyangganya gitu loh. Kan ada zona-zonanya kayak lingkaran sini, lingkaran sini, lingkaran sini. Itu buat menganalisis jarak bisa, luas wilayah juga bisa dari sini. Biasanya ZEE diketahui dengan melakukan analisis buffering ini, teman-teman. Udah itu aja sih di analisis data. Teman-teman mungkin udah paham juga. Ada yang ditanyain nggak? Oke, lanjut ke pemanfaatan sistem informasi geografi. Nah, kita secara umum pemanfaatannya itu di dua bidang, bidang SDA sama bidang perencanaan. Di bidang SDA, itu kita dapat melakukan pengelolaan hutan, pertanian, pertambangan dengan inventarisasi, terus kita dapat melakukan prospeksi atau itu loh, analisis, oh hutannya rusak, oh hutannya nggak baik-baik aja nih, gitu. Kita bisa melakukan dengan SIG. Terus buat analisis dampak lingkungan, penanganan dan mitigasi bencana, dan lain-lain. Perencanaan kota, perencanaan lokasi pemukiman, juga bisa dilakukan dengan pemanfaatan SIG ini. Oke, ada yang tanyain nggak? Udah selesai materinya. Oke, kalau udah paham kita ke latihan soal. Iya. Ada soalnya. Ye. Ntar baca satu-satu ya yang mau sama jawab. Oke, kita mulai. Gimana? Ayo teman-teman, kalau ada yang tahu jawabannya langsung dijawab aja ya, karena
Betul. Ayo, yang mau nomor satu. Ayo, ayo dibaca tuh teman-teman. Tanda bintang pada citra foto udara tersebut menunjukkan objek. Sungai. Sungai. Kenapa kok bisa sungai? Kenapa nggak jalan? Karena berliku dong. Itu jelas-jelas sungai. Iya. Ya kayak sungai. Kalau benar. Ya airnya kak. Kelihatan airnya. Jadi dia kayak mulus gitu kan ya teksturnya ini kayak mengkilap-mengkilap gitu. Jadi dia sungai. Lanjut nomor dua. Gambaran tampak mata dalam plak indraan jauh disebut dengan tampak mata itu maksudnya apa? Maksudnya itu warna-warna yang kelihatan gitu loh. Media penghubung supaya warna tadi itu bisa kelihatan gitu. Jendela atmosfer. Benar, jawabannya jendela atmosfer. Yuk, soal ketiga. Indraan jauh menggunakan tenaga yang bersifat alamnya seperti sinar matahari dan lampu sehari. Kemudian sinar matahari pasif. Oke, jawabannya yang A ya, yang pasif. Kenapa kok dia pasif? Karena dia nggak ngeluarin biaya buat melakukan itu. Iya. Kalau yang aktif, dia pakai ada cash flow ya, ada aliran biayanya. Yuk, nomor 4. Ditulis di kolom chat, nggak apa-apa jawabannya. Perkotaan bukan kak? Oke, perkotaan. Ada lagi nggak? Pedesaan. Kalau transmigrasi itu apa? Pedesaan. Terus? Kan? Ayo. Aku transmigrasi deh. Oke, yang jawab transmigrasi siapa nih? Gimana kok bisa jawab transmigrasi? Soalnya pas itu. Kayaknya pedesaan deh kak. Pernah ada di soal ulangan, terus aku nggak tahu kan, Kak. Terus aku cari di Google gitu. Jadi jawabannya transmigrasi. Kak. Oh gitu. Nah, ini tuh, ini loh. Pola memanjang mengikuti jalan tanah. Kalau zaman sekarang kan, kalau jalan tanah itu, kalau dia nggak buka lahan baru, kayak pemukiman baru gitu kan, kayak jarang kan sekarang ditemukan jalan tanah. Jadi dia ini tuh pemukiman di daerah transmigrasi, teman-teman. Kita bisa melakukan point of view-nya itu di sini. Pola memanjang mengikuti jalan tanah. Sama vegetasi di sekitar objek bertekstur sedang sampai kasar. Jadi kan dia kayak masih rimba-rimba gitu kan, dari sedang sampai kasar gitu. Kalau di pedesaan kan umumnya udah sedang sampai halus gitu. Jadi gitu. Gimana? Kalau misalkan dari itu, saya boleh ini nggak apa nampilin pendapat saya? Gimana? Kalau saya tadi nebak transmigrasi itu dari yang poin ke satu kak, yang bentuk dan ukuran rumah sama. Jadi kayak sudah di plan gitu, sudah direncanakan. Nah iya bisa juga, benar. Ya bisa gitu kok, mantap. Oke, makasih kak. Oke, clear ya nomor 4. Lanjut. Yuk. Terdapat menara pengawas. Bandar udara ya, Kak? Bandar udara. Benar. Jadi kan dia ada kayak menara buat ngawasin itu kan. Jadi dia yang bandar udara. Kalau misal ada hijau-hijau halus gitu, terus di ujungnya ada kayak tiang, itu berarti apa? Lapangan. Petak sawah. Lapangan.
ada gawang. Lapangan. Tapi kalau untuk yang soal nomor 5 ini yang bandar udara ya, teman-teman. Benar, soal. Yuk. Di bidang SDA dan lingkungan. Satu empat lima bukan kak? 145 ada lagi nggak? 345 Oke, jadi yang benar ya, yang E ya, 345 Kalau 1 sama 2 ini di bidang apa yo? Hidrologi. 2 hidrologi. Yang 1 sama 2 ini tuh untuk bidang hidrologi. Benar sekali, udah pinter-pinter. Lanjut, SI. SIG merupakan aplikasi yang dalam penerapannya membutuhkan beberapa komponen. Di antara komponen tersebut, manakah yang berfungsi sebagai penentu pengambilan keputusan? Brainware. Nah, benar. Mantap, Mas. Jadi dia sebagai pengambil keputusan ya, dia brainware. Komponennya brainware atau manusia tadi, teman-teman. Lanjut. Yang termasuk dalam perangkat lunak SIG adalah yang A. Yang A bukan. A. A. Kalau digitizer. Digitizer tadi apa? Hardware. Dalam hardware. Ya, digitizer hardware. VDU. Hardware. Yang ER mapper itu? Hah? Itu dia software. Jadi dia bisa ArcGIS, MapInfo, ArcView, sama ER mapper. Kalau plotter apa kak? Plotter itu hardware juga. Printer tapi yang besar. Gitu. Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Kak, tadi di disk drive itu tuh untuk nyimpen data, ya? Ha-ha. Kayak semacam hard disk gitu. Oh, oke deh. Ha-ha. Yuk, 9. Urutan proses kerja SIG untuk menghasilkan informasi perencanaan pembangunan waduk adalah D, Q, D, bukan enggak. Yang apa? D. D. Ada lagi enggak? E. Ada yang jawab A. E. Ada yang jawab E. Oke. Jadi kita urutin dulu proses kerjanya itu yang apa dulu ya. Nah, di proses awal tadi, di pemasukan, proses masukan data, kan ada yang namanya digitasi. Dari data terestris menjadi data digital. Jadi otomatis yang A, B, sama C itu jelas salah. Tinggal yang D sama E. Yang D sama E bedanya cuma di ini. Peta dasar, peta tematik, peta dasar. Yang mana dulu? Yang peta dasar dulu. Kak, kenapa peta tematik salah? Salah tadi. Oke. Soalnya peta dasar dan peta tematik ini harus melalui proses digitasi dulu atau memasukkan data tadi dulu gitu. Salah urutannya, benar. Jadi dia digitasi, akhirnya jadi peta dasar, terus jadi peta tematik, terus peta tematik tadi di overlay dengan data-data atau ditumpang susun, terus akhirnya jadi rencana pembangunan waduk gitu. Ini butuh ketelitian yang teliti ya kalau misal ada soal kayak gini gitu. Kak, tadi jawabannya apa? Jawabannya yang D. Oke, Kak. Makasih.
Yuk, data apa yuk? Raster. Iya, iya, ntar aku share juga. Oke, benar ya. Jawabannya yang raster. Kalau yang vektor tadi yang kayak gimana? Yang titik, poligon, garis. Titik-titik, garis. Titik. Benar, titik, poligon, garis gitu. Yuk, 11. Analisis data yang dapat mengetahui proyeksi jarak atau luas objeknya adalah analisis... Buffering bukan? Buffering, Kak. Buffering, ha-ha. Yang tadi ya, yang bundar-bundar, yang lingkaran-lingkaran tadi, itu buat proyeksi jarak atau luas objek. Yang networking tadi yang gimana? Analisis garis. Jaringan. Linear. Buat garis-garis tadi ya, garis jalan, garis itu, gitu. Lanjut, soal 12. Yuk, manfaat SI gini. Satu, dua, empat. Bener banget. Yang ketiga kan kayak nggak mungkin kan buat SIG, buat manajemen pelatihan software. Nggak. Jadi yang 1, 2, 4. Mudah ya. Lanjutkan 13. Data spasial, data keruangan. 1, 3. Data keruangan, teman-teman. 1 dan 3. 1, 2, 3. Ada lagi enggak? Jadi kan dia tanya data spasial atau keruangan. Yang pertama 1, persebaran gedung sekolah. Jadi kan dia ruang kan. Jadi dia masuk jumlah guru. Guru kan enggak masuk ruang tuh. Jadi dia enggak. 2, enggak ya. 2 sama 4, enggak. Jadi bisa 1, bisa 3, bisa 5. Tapi yang di opsi ini cuma 1 dan 3. Yuk, 14. Satu, dua, tiga. Satu, dua, sama tiga. Jadi dia yang buat yang buat peramalan cuaca yang 1, 2, sama 3. Yang 4 sama 5, yang 4 kan buat SDA sama lingkungan. Yang 5 si set buat buat laut-lautan tadi. Jadi yang 1, 2, 3. Yuk, last. Ultraviolet. Ada lagi nggak? Pankroptik. Iya. Jadi yang kita bisa melihat semua spektrum sinar mulai dari merah sampai ungu itu yang pankromatik. Kalau yang ortokromatik kan hijau sampai biru. Ultraviolet yang agak keungu-unguan gitu kan. Ini kok aku nulis jebel. Itu sama typo. Inframerah, dia yang merah doang tadi. Jadi yang benar yang A. Sudah selesai. Udah kan uji nih. Waktu di-share di grup ada kuncinya nggak? Ntar aku editin ya. Makasih, Kak. Yoi. Tanyain nggak ada... beberapa menit nih.
Halo teman-teman semua, sebelum live Zoom boleh banget nih saya eval buat Kak Anan, biar nanti kedepannya teman-teman bisa bisa tahu nih kita mau belajar apa nih selanjutnya. Oke. Misi ya. Iya, ayo teman-teman ya. Nanti jangan lupa diisi terus ada tuh nanti ditanya materi selanjutnya teman-teman mau ngapain. Jangan lupa diisi ya evalnya. Makasih buat teman-teman yang udah join. Ya, makasih teman-teman. Makasih Mbak Adin. Makasih Kak Farah. Makasih Kak. Yoi, sama-sama. Semangat. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Thank you Kak. Ini buat teman-teman yang mungkin sekiranya ada pertanyaan lagi di dalam materi atau di luar materi, boleh banget ditanya sama Kak Nan, atau juga mau tanya sama aku juga boleh. Ya nih, ke Mbak Adin bisa. Thank you, Kak. Hai. Makasih, Kak. Kak Farah tadi ada apa, Aulia? Mbak Adin, ntar PPT-nya aku share ke Mbak Adin ya. Halo. Oh iya nanti lu sabi banget lantir lu kirim ke PC gue aja. Adin, okay. Adnan atau siapa ke ada yang ngedokumentasi nggak? Gue pakai kebetulan gue lagi pakai HP sih jadi gue nggak bisa nge-screenshot. Enggak tadi pas tadi ada yang ngefotoin nggak? Enggak ke dia. Lupa. Iya deh. Iya kak. Atau ini deh balik-balik ke slide sebelumnya terus digedein gitu. Gue mau foto dulu. Oke. Yang ini aja ya. Yang bagus. Kamu bisa on cam gak yang fotonya? Yang anunya? On cam ya, bentar. Maaf banget. Lupa join masa kita. Bentar. Oke, sebentar ya. Ketahuan gak ya? Gak ada insya Allah. Bentar ya, nyari filter dulu. Ayo yang teman-teman yang sekiranya belum isi eval, isi ya. Eval itu sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua biar jadi bahan introspeksi diri teman-teman. Ini mana tadi yang siapa sih? Adnan, ngomong dong. Iya, udah ngomong ini Kak Gia. Oke, 1, 2, 3. Udah. Makasih ya. Maaf banget. Ya, makasih juga, Kak. Iya. Udah ini udah beres kan ya? Udah boleh live kan? Udah kok, udah selesai. Makasih. Iya, Iya, buat teman-teman yang mau live juga boleh kok. Anan, kalau misalnya ada kegiatan lain, boleh juga live. Makasih banyak ya, Anan, udah ngajar hari ini. Keren. Iya, Mbak Adin. Makasih juga, Mbak. Udah bantu. Iya, nggak apa-apa. Santai. Semangat ya. Yoi, semangat juga. Aku live ya, teman-teman. Iya, makasih, Nan. Dadah. Tunggu. Ini gua end aja kali ya Zoom-nya ya teman-teman. Makasih teman-teman yang udah join, makasih Adnan dan yang lainnya. Dadah, selamat sore. Have a nice day. Night.